Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ketemu ya, kebetulan ketemu dengan Mas Hirwawan. Soalnya banyak sekali di komentator jenengan sedoyo. Nah, ini banyak yang menanyakan tentang Mas Hirwawan bawa sapi atau enggak, Mas? Gimana, Mas? Bawa sapi atau enggak ke sini? Mboten, nggih. Jadi ke sini kunjungan ya, melihat-lihat atau ada progres lain Mas Hirwawan? Rencana pengen silaturahmi. Pengen silaturahmi, nggih. Bawa sapi, jadi kesempatan ini hanya main gitu. Ini pertama kalinya saya ketemu dengan owner langsung dari Setia Farm ya guys ya. Jadi pertama kalinya karena kita nggak pernah berkunjung. Untuk kandangnya sendiri alamatnya di mana sih, Mas? Kandangnya di Purworejo, Mas. Purworejo nggih. Di Purworejo, Kecamatan Kompol, Kabupaten Purworejo. Monggo pinarak kalau mau mampir. Nah, ini seandainya kita ke sana, mungkin bisa ya, Mas ya? Bisa. Bisa nggih. Monggo. Nah, ini. Ini teman-teman bagi yang komentarnya belum dijawab ini, kita sudah ketemu langsung dengan owner dari Setia Farm. Bagi teman-teman peternak yang muda-muda ini ya, ini motivasinya sebagai Mas Hirwawan, apa motivasinya, Mas? Untuk memotivasi lah teman-teman peternak-peternak muda, karena yang ini kiblatnya masih ke Mas Hirwawan ini. Yang jelas tetap semangat, tetap karena semangat, ya. Kedepannya sapi itu pasti sangat memberikan manfaat, keuntungan, dan memberikan kesejahteraan untuk semuanya, Mas. Dan suatu saat nanti sapi akan mungkin akan bisa bersaing dengan hewan-hewan yang lain, seperti lainnya kuda-kuda sampai dengan harga miliaran. Barangkali nanti sapi juga bisa dengan harga segitu, pastinya karena usaha atau ikhtiar kita. Nah, ini motivasi dari Mas Hirwawan ini. Terima kasih Mas Hirwawan nggih, sedikit waktunya ini tadi. Mohon maaf loh mengganggu ini tadi. Gerah ini Mas nggih. Batu kalau ini peserta dari keraton. Dari keraton namanya Legiono Farm. Pak Legiono Farm, terus nama sapi Gendowor. Kalau ini. Ini teko Mas Kipli aja iki. Mas Gipli. Namanya siapa iki, Mas? Sipon. Sipon. Namanya Sipon iki. Umur berapa iki, Mas? Umur piro iki? 8 bulan. 8 bulan ya. Menang kalah tetap optimis, Mas ya. Tetap semangat, tetap semangat. Yang penting tetap memeriahkan tampil lah guys. Siap meramaikan, siap meramaikan. Dari Kediri juga ini. Iya. Dari Kediri. Kediri Raya ini, geng. Sipon. Nah ini panjang badannya tadi berapa ini? Tiga panjang badannya, lingkar badannya ini, geng. Kenalnya kita coba lihat. Di sini kita ke masjid dulu ya, geng, karena ini sudah memasuki juhur. Persiapan 274 kita lihat panjang apa lingkar dadanya. 152. Oke, timbang. Tiga satu kayaknya, guys. Karena belum berhenti, kita lihat lagi. Dari Jember, Bapak Legiono. Ayo, Pak Cuk. Nah, ini peserta selanjutnya. Mas Ipli ini. Sipon. 274. Ini peserta nomor 274. Endi Purwanto, Kediri Raya, nama sapi Sipon. Sipon dari Kediri ini, geng. Kaki gede-gede, tinggi. 1
18. Persiapan 275. 272. 124 tingginya, geng. 125. 125. Wih, istimewa ini. Tingginya 125, panjang badan berapa? Panjang badannya. Satu empat lima, istimewa. Ini yang spesialis pedetan nih, gimana mas? Wah, istimewa ini. 145, istimewa. Ini tinggal lingkar dadanya ini. Ya, mungkin 16. Spesialis pedetan ini mas. Nah ini kontennya pedetan nih mas John. Om John Ngaritan ini kita. 168 untuk lingkar dada. 168, wah istimewa. Nah, mungkin 400-an ada mas John ini ya. Wah, istimewa geng, dari Kediri ini. 168. Wah, bejo kalah lagi guys, bejo cuma 168. Tingginya kalah aduh, panjangnya kalah 406 untuk si Pon. Ini kemudian ada si Gomblong. Nomor berarti 406 ya kan, sesuai prediksi sekitar 400 ini dari Kediri juga ini. Ini gomblo ini, wah dari Kediri memang istimewa, istimewa ke. Yang di bawah ini lihat ya, kelihatan kok dari struktur kaki-kakinya ini. Ciri khas sapi-sapi Kediri ini. Ada. Nah, berapa pak? Berapa harganya? Ini ya. Tingginya berapa ini tingginya? Kediri sapi ini entek pak, di doli kok. Tingginya kita lah 130. Oh mantap dari Kediri ini tingginya. Sigit Sutrisno dari Kediri. Panjang badannya berapa? Kita lihat 153 istimewa kok. Lingkar dada tinggi badannya tadi berapa? 130. Tingkat dadanya ini 179. Seri memang ini. Kita lihat ini 430 lebih ini kayaknya ini. 400 yang jelas. 200. Masih tuh dilihat kontrol giginya ya. Banyak. Ayo Mas Oki. Ayo. Memang kompos ini dari kecil pertumbuhannya bagus ya. Karena saya lihat sendiri. Kalau mau tahu induknya nanti kapan-kapan kita coba tengok untuk induknya si Gombo. Ini loh yang tahu si Gombo ini. Om John Ngaritan ini ya. Kalau saya enggak tahu, Mas. Sudah tahu ya, Mas. Wah, kasih Pak Kumur ini nih. Piye. Pak Haji Rudi mos kelewat garek ro medet moto aku. Medet dari mana ini, Mas? Kediri. Kediri, Om John. Milik konten di Banyuwangi. 272. Nah, ini. Iyo. Kegiatan kandang. Haji Santoso dan Kediri Raya. Wah ini juga dari Kediri teman-teman. Ini juga dari Kediri. Wah habis bariki ya. Persiapan berikutnya 271, 266, 265. Ampu 264, 263. Mau dipersiapkan. Duh, isek Yohan. Wah, masih lanjut lagi. Ini Pak, Pak Haji Rudi sudah habis ini untuk pedetannya. Habis Mas. Habis. Cuma tinggal dua yang penting ini Mas. Kalau si Geri, si Geri. Si Geri Gerinya masuk non poel ya. Masuk non poel. Tapi enggak tahu nanti dimasukkan di apa Mas, tapi non poel lah, dimasukkan non poel nanti sah atau enggak, soalnya giginya itu berkelainan Mas. Kelainan ya giginya. Sah atau enggaknya ya. Sudah sudah memeriahkan lah. Optimis. Pokoknya budal Mas. Pokoknya berangkat. 135. Panjang badannya, lingkar dadanya berapa ini?
Cemok ya, pedetanya di bawah di dalam kon tadi lo. Ini ya, ini super ini bisa. Kalau kita masuk ke peternak-peternak itu super karena di sini ketemu dengan lawan-lawannya, jadi ya berimbang ya Mas ya. Ketemu lawannya jadi berimbang. Kalau di kandang sendiri ya, weh, istimewa. Bayu Sena. Tak kowe koyo super-super lek nang omah Mas. Gore ini yo, wah lah. Lah yo toh di gore ini ketemu musuhe tiba-tiba. Ternyata geng. Yes, akeh tenan. Akeh kepada Mas Wijaya. Sapi ekstrim-ekstrim ini ya, sapi ekstrim-ekstrim ini loh. Kalau di daerah kandangnya sendiri wah enggak ada lawannya, guys. Cuman kalau di sini udah ketemu lawannya. Ini aja pedetannya. Habis ini kita ke masjid ya. Persiapan 271, 266, 265, 264, 263. Masih lanjut lagi. Kita lihat sini kita sedikit aja nah, sudah jubur ya nih pedetan-pedetannya wah ada yang malbur iya ini juga dari Blitar kayaknya malburo. Ada lagi mungkin ya. Kita coba tengok. Cuman kayaknya udah habis ya. Dari tadi belum habis-habis loh guys. Oke ya, kita skip. Kita mau ke masjid dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.